Salah satu daerah yang memiliki busana khas pengantin adalah Palembang. Daerah yang terletak di selatan Sumatera ini memiliki bermacam-macam busana pengantin dan tata rias wajahnya. Salah satu contohnya adalah pengantin Palembang Aesan Gede. Mari pemirsa kita temui salah satu penata rias wajah pengantin Palembang Aesan Gede. Melestarikan budaya tata rias pengantin Indonesia menjadi tanggung jawab kita bersama dan harus dipertahankan. Peristiwa pernikahan adalah salah satu bukti konsisten kita dalam melestarikan tata rias pengantin tradisional yang ada di Indonesia. Terlebih dahulu saya akan sampaikan bahwasanya mempelajari tata rias pengantin Nusantara sangatlah penting. Selain berguna untuk menambah penghasilan, juga berguna untuk pelestarian budaya. Pelestarian budaya tata rias pengantin Indonesia harus dipertahankan melalui peristiwa pernikahan. Peristiwa pernikahan adalah satu bukti konsisten kita dalam melestarikan tata rias pengantin tradisional yang ada di Indonesia. Dengan sentuhan tangan yang terampil dan profesional dari seorang perias pengantin, akan terciptalah riasan pengantin Palembang Aesan Gede yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mewujudkan impian itu, diperlukan seorang perias pengantin yang handal dan kompeten. Melalui kursus tata rias pengantin Palembang Aesan Gede, diharapkan lulusan peserta kursus dapat merubah wajah lebih cantik, berseri, dan tampak istimewa. Pada tata rias wajah pengantin Palembang Aesan Gede, kesannya berseri, terang, namun tetap terlihat alami. Warnanya putih kemerah jambuan sesuai warna kulit. Adapun tujuan merias wajah pengantin ini adalah untuk menutupi kekurangan yang terlihat pada wajah pengantin, menonjolkan kelebihan yang terlihat pada wajah pengantin, membuat wajah pengantin menjadi lebih cantik, berseri, dan tampak istimewa. Merias wajah pengantin ini akan memberikan manfaat sebagai berikut. Kekurangan yang ada pada wajah pengantin sudah tidak kelihatan. Wajah pengantin menjadi sempurna, lebih cantik, berseri, dan tampak istimewa. Jangan kemana-mana pemirsa, di segmen berikut narasumber kita Ibu Mira akan menunjukkan kepada kita semua bagaimana sih teknik yang benar untuk rias wajah pengantin Palembang Aesan Gede. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Kembali lagi bersama saya pemirsa dalam program ini dan kita masih tetap membahas tentang tata rias wajah pengantin Palembang Aesan Gede. Yuk mari kita simak bersama-sama. Untuk melakukan tata rias wajah pengantin Palembang Aesan Gede ini, terlebih dahulu kita harus mengadakan persiapan merias pengantin. 1.
perhiasan, sepatu, dan tas pengantin dilepas dan disimpan dengan baik? 2. Memakaikan busana yang mudah dilepas lewat bawah. 3. Memakaikan penutup kepala atau bando. 4. Memakaikan cape atau penutup bahu di atas bahu. 5. Posisi pengantin duduk di kursi dengan nyaman. Tempat atau ruang. Dalam melaksanakan rias wajah pengantin perlu disiapkan ruangan atau kamar yang bersih, sejuk, dan tenang. Peralatan. 1. Kursi tempat duduk pengantin berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi yang diberi kasur atau busa, sehingga nyaman untuk pengantin. 2. Meja sedang berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi yang diberi taplak meja, berjumlah 1 buah, untuk menempatkan alat-alat dan bahan-bahan. 3. Cape, kain berwarna putih berjumlah 1 buah, untuk melindungi dada dan bahu dari percikan kosmetik. 4. Bandana atau bando, kain berwarna putih berjumlah 1 buah, untuk menjaga agar rambut tidak jatuh ke wajah. 5. Tisu kosmetik berjumlah secukupnya untuk mengeringkan sisa penyegar. 6. Kapas kosmetik berjumlah secukupnya untuk mengangkat pembersih dan memberi penyegar. 7. Kuas terbuat dari kayu dan bulu halus berbagai macam, berjumlah beberapa buah untuk mengaplikasikan kosmetik. Sikat alis terbuat dari bulu kasar berjumlah 1 buah untuk menyikat alis. 9. Penyukur alis terbuat dari logam berjumlah 1 buah untuk mencukur alis. 10. Gunting kecil terbuat dari logam berjumlah 1 buah untuk menggunting bulu mata. 11. Penjepit bulu mata terbuat dari logam berjumlah 1 buah untuk menjepit bulu mata. 12. Spons terbuat dari kain dan busa berjumlah 2 buah untuk mengaplikasikan bedak dan alas bedak. 13. Scotch tape terbuat dari plastik berjumlah 1 buah untuk membuat kelopak mata. 14. Cotton buds terbuat dari kapas berjumlah secukupnya untuk merapikan eyeshadow dan eyeliner. 15. Sisir ekor, sisir ujungnya runcing berjumlah 1 buah untuk membuat contok. C. Bahan-bahan. 1. Cleanser, susu pembersih berjumlah secukupnya untuk membersihkan kulit wajah. 2. Toner, penyegar secukupnya untuk menyegarkan kulit wajah. 3. Moisturizer, pelembab berjumlah secukupnya untuk melembabkan kulit wajah. 4. Foundation, alas bedak bentuk krim, tongkat, padat dan cair berjumlah secukupnya untuk menutupi kekurangan kulit wajah dan agar rias wajah tahan lama. 5. Bedak powder, bedak bentuk bubuk, jumlah secukupnya untuk mengurangi minyak pada wajah. 6. Bedak padat, bedak bentuk padat berjumlah secukupnya untuk menyempurnakan rias wajah. 7. Pensil alis hitam, bentuk seperti pensil berjumlah 1 buah untuk membuat alis. 8. Eyeshadow, perona mata berbagai warna berjumlah secukupnya untuk mewarnai kelopak mata. 9. Bulu mata, terbuat dari bulu-bulu halus berjumlah 1 pasang untuk melentikan bulu mata. 10. Lem bulu mata, seperti lem dalam pot kecil berjumlah 1 buah untuk menempelkan bulu mata. 11. Maskara, terbuat dari bulu-bulu halus dan krim warna hitam dalam 1 pot berjumlah 1 buah untuk menyatukan bulu mata asli dengan bulu mata palsu.
12. Eyeliner terbuat dari krim atau cairan warna hitam berjumlah 1 buah untuk memberi bingkai pada mata. 13. Blush on, pemerah pipi berbagai warna berjumlah secukupnya untuk menyamarkan bentuk wajah dan memberi kesan segar pada wajah. 14. Lip liner, bentuknya seperti pensil berjumlah 1 buah untuk mengoreksi garis bibir. 15. Lipstick, pemerah bibir berbagai warna berjumlah secukupnya untuk memberi warna pada bibir dan memberi kesan segar pada wajah. 16. Lip gloss, krim yang mengkilap berjumlah 1 buah untuk mengkilapkan warna bibir. Hairspray, bahan pengeras rambut berjumlah 1 kaleng untuk membuat contok atau riasan dahi. Diperlukan seorang gadis berusia 17-22 tahun untuk dijadikan model pengantin. Demikian alat maupun bahan yang harus kita persiapkan dalam melakukan rias wajah pengantin Palembang Aesan Gede. Alat, bahan, serta model yang ingin kita rias wajahnya sudah siap. Selanjutnya akan kita simak bagaimana mengaplikasikan alat beserta bahan tersebut. Untuk itu, jangan kemana-mana. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Anda pasti sudah tidak sabar mengetahui kelanjutan penjelasan dari Bu Mira, bukan? Mari kita simak. Selanjutnya kita akan mulai melakukan rias wajah pengantin Palembang Aesan Gede ini dengan cara sebagai berikut. 1. Membersihkan wajah dengan kosmetik pembersih atau cleansing milk atau cleansing cream yang sesuai dengan jenis kulit model. 2. Pembersih ditaruh di cawan kecil secukupnya dan diberikan pada wajah, mulai dari dahi, pipi kanan kiri, hidung, dagu, dan leher. Ratakan pembersih ke seluruh wajah dan leher dengan cara gerakan rotasi atau arah berputar. Angkat pembersih dengan tisu sampai bersih. 2. Memberi penyegar sesuai jenis kulit. Tuangkan penyegar pada kapas, lalu tepuk-tepukan perlahan pada keseluruhan wajah. 3. Mengoleskan pelembab ke seluruh wajah dan leher. 4. Mengoleskan alas bedak atau foundation sesuai warna kulit ke seluruh wajah dan leher dan bagian yang terlihat. 5. Mengoreksi bentuk wajah dengan penerapan alas bedak warna tua dan muda. Gunakan teknik shading dan highlight pada hidung dan lainnya yang membutuhkan. 6. Memberikan bedak tabur dengan spons. Caranya ditepuk-tepuk lalu diratakan dengan sikat wajah atau face brush sesuai dengan warna kulit. 7. Memberi bedak padat sesuai warna kulit dengan cara ditekan-tekan. 8. Membentuk alis dengan pensil alis warna hitam. Sebelumnya alis dibentuk dirapikan menggunakan pisau cukur alis. Bentuknya melengkung indah sesuai dengan bentuk wajah dan simetris. 9. Mengoreksi bentuk mata. Apabila bentuk mata kurang ideal,
dapat menggunakan scotch tape sesuai kebutuhan, kemudian tutup dengan dasar eyeshadow atau lem bulu mata. 10. Memberikan perona mata atau eyeshadow 2 atau 3 warna yang dibedakan, yaitu base light untuk kelopak mata, highlight untuk kelopak mata atas, warna sesuai dengan baju. Sebelas, memasang bulu mata palsu yang tepat, rekatkan dengan lem bulu mata secara rapi. Sebelumnya, bulu mata asli dilentikan dengan penjepit bulu mata atau whimper stang. 12. Mengaplikasikan atau mengoleskan eyeliner agar mata kelihatan lebih tajam. 13. Mengaplikasikan atau mengoleskan maskara pada bulu mata sehingga bulu mata asli lebih menyatu dengan bulu mata palsu dan terlihat alami. 14. Memberi celak pada mata bagian bawah sebagai pembingkai mata dan membuat mata lebih tajam. 15. Mengoleskan pemerah pipi atau blush on jika bentuk krim sebelum bedak, jika bentuk padat sesudah bedak. Warna cerah serasi dengan tulang pipi. 16. Mengaplikasikan atau mengoleskan pemerah bibir, didahului membentuk cupido dengan lip liner, mengoreksi bentuk bibir. Apabila bibir tebal, dibuat garis di dalam bibir. Sebaliknya, apabila bibir tipis, dibuat di luar bibir. Kemudian memberikan pemerah bibir atau lipstick warna cerah, diakhiri dengan pemberian pengkilat bibir atau lip gloss. 17. Menyempurnakan hasil riasan wajah dengan tambahan shading dan highlight di bagian yang diperlukan, serta memberikan bedak padat pada bagian yang diperlukan. 18. Membuat contoh riasan dahi dan godek. 3. Penyelesaian. Hasil akhir rias wajah tata rias pengantin Aesan Gede menghasilkan warna kemerah jambuan sesuai warna kulit. Nah pemirsa, seperti inilah tampilan hasil riasan wajah pengantin Palembang, Aesan Gede. Wah, cantik banget ya Bu riasan wajah ala pengantin Palembang Aesan Gede ini. Benar sekali Mbak. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi ke hadapan Anda. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa masih setia bersama saya dalam pembahasan tentang tata rias wajah pengantin Palembang Aesan Gede. Selanjutnya mari kita dengar yuk penjelasan tentang tips-tips dan trik dari narasumber kita. Dengan alat dan bahan yang sederhana, seseorang dapat merias wajah pengantin asalkan dengan ketekunan dan disiplin yang tinggi. Dengan merias wajah pengantin, seseorang akan mempunyai kepuasan tersendiri karena dapat merubah wajah pengantin menjadi lebih cantik, berseri, dan istimewa. Baiklah pemirsa, kesimpulannya adalah dengan mensosialisasikan rias wajah pengantin Palembang Aesan Gede ini, diharapkan masyarakat luas dapat mengerti salah satu budaya tradisional kita dan ikut melestarikannya.
Jika kita dapat merias wajah pengantin secara tepat dan kompeten, pekerjaan ini dapat dijadikan mata pencaharian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Demikian apa yang bisa kami sampaikan mengenai keterampilan tata rias wajah pengantin Aisan Gede. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi dapat diambil sisi positifnya, serta menjadikan inspirasi dan motivasi bagi Anda untuk mempelajarinya. Akhir kata, saya Mia beserta kru mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa!